Kenapa tak ada orang beritahu? Kami dah terlepas train dah. Okay, assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okay, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Baik, sebelum Zuhur, kami beli tiket untuk terus balik ke New Delhi. Dan masa tu, Amirul, Aiman dengan Syafiq pun dah balik ke Malaysia dan kami tak sempat jumpa. Kenapa Amirul, Aiman dengan Syafiq balik ke Malaysia? Disebabkan mereka ni tak ada visa Pakistan. So, diorang tak boleh nak masuk ke Pakistan. So, mereka terpaksa buat dekat Malaysia. Sebab apa? India dengan Pakistan ni, mereka ni tak ngam. So, di India, dia tak support tourism untuk ke Pakistan. So, mereka memang tak buat lah visa untuk masuk ke Pakistan. So, nak tak nak, mereka ni kena balik Malaysia untuk buat dekat Malaysia. So, masa tu, hanya tinggal saya dengan Adilah saja dekat India tanpa mereka. Pada waktu tu, basikal kami tak sampai lagi disebabkan basikal kami bawa oleh kereta api yang berbeza dan pegawai dekat kereta api cakap basikal akan sampai keesokan harinya. Dan kami pun pergilah check-in dekat hotel dan kami check-in untuk 2 hari. Dan bila masuk je hotel tu, Adilah mula demam. Adilah ni dia pelik sikit. Kalau tidur dekat luar dia tak demam. Tapi kalau masuk hotel je, dia mesti demam. Ini dah kali kedua masuk hotel dekat New Delhi dan dia demam. Dan pada keesokan harinya, badan dia dah mula merah-merah, dah mula gatal-gatal. Masa tu saya pelik lah kenapa badan dia gatal-gatal kan, sedangkan saya tak. Dan masa tu saya tengok dekat atas katil ada binatang kecil-kecil. So first time saya nampak binatang apa ni kan, sebab nampak tumpuk-tumpuk darah dekat atas katil. Masa tu Adilah kata, eh ni pepijat ni. So pepijat ni memang sangat bahaya lah untuk kita. Bila dia gigit kita tu memang agak gatal-gatal lah badan. Tapi yang peliknya Adilah sahaja yang digigit oleh pepijat ni, tapi dia tak gigit saya. Mungkin darah saya pahit kot. Dan darah Adilah tu manis untuk digigit. Dan masa tu saya pun teruslah pergi kat kaunter. Saya cakap, kenapa dapat bilik ni yang ada pepijat ni kan, dan saya nak minta tukar bilik. Dan dia pun bagilah. Dan masa tu kami pun masuk ke bilik yang lain, dan kat bilik tu pun juga ada pepijat. Masalah betul lah hotel ni. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, jomlah kita keluar, kita cari hotel lain. Masa tu saya dah malas bertekak dengan pegawai dekat kaunter tu. Saya cakap dengan Adilah, kita check out lah, tak apalah, burn lah duit tu kan. Dan kami pun cari hotel yang baru. Dan Alhamdulillah, hotel yang baru tak ada masalah pepijat.
Masa tu dah hari yang ketiga, kami tak dengar lagi khabar berita berkenaan dengan basikal kami. Adakah dah sampai ke belum? Dia kata dalam masa satu hari, tapi dah hari ketiga dia tak telefon. Saya pun teruslah pergi ke stesen kereta api untuk tanya berkenaan dengan basikal saya, adakah dah sampai ke belum. Kalau tak sampai, masak weh. Sebab basikal ni adalah kami punya transportation untuk pengembaraan ni kan. So bila sampai kat kaunter, dia suruh pergi ke kawasan parcel. Dan saya pergi ke kawasan parcel, rupa-rupanya basikal tu dah sampai 2 hari lepas. Dan masa tu saya cakap, kenapa tak telefon? Dia kata bukan tugas dia untuk telefon, tapi orang lain. Dia kata okeylah, takpelah. Saya cakap saya nak bawa keluarlah basikal ni. Dan masa tu dia tak bagi. Dia kata sebelum bawa keluar basikal ni, kau kena bayar denda. Kau kena bayar denda sebab 2 hari dekat sini, kau kena bayar denda untuk penyimpanan selama 2 hari. Dan masa tu saya marah lah. Saya cakap, kau dah lah tak telefon aku. Bila aku datang kat sini, aku kena bayar denda pula. Masa tu saya dah mula naik angin lah. Bila dah saya dah marah masa tu, dia pun telefon bos dia. Bos dia slow talk dengan saya lah. Dia cakap, alah bayarlah kan, dah 2 hari ni. Saya cakap bukan salah saya. Saya tunjuk semua bukti. Tak ada telefon, tak ada mesej, tak ada apa. Takkan salah saya kan, takkan saya nak kena bayar. Kita ni AJK Kok Angan ni memang pertahankan terus kan. Dan masa tu gaduh. Dan akhirnya bos dia pun okey lah, takpelah. Dia suruh keluar. Mungkin dah penat bergaduh kan. Dan masa tu alhamdulillah, kami pun bawa keluar basikal. Okay, dan selepas Zohor, saya ajak Adilah untuk pergi ke kedutaan China. Saya tak tahu apakah update status visa China ni. Kami pun pergilah ke kedutaan China untuk tanya update. Dan bila sampai je ke kedutaan China, rupa-rupanya mereka ni tak proses lagi kami punya visa. Dan masa tu diorang kata tunggu lagi seminggu untuk dia siapkan. Masa tu saya marah. Dah seminggu dah pasport tu ada dekat situ, kenapa dia tak selesaikan? Kenapa kena stay lagi seminggu? Dan visa kami dah nak tamat dah. So kalau kami tunggu lagi seminggu, kami kena update visa, kami kena beli visa baru, which is lebih mahal. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, tak apalah, kita ambil lah kita punya pasport ni. Mungkin rezeki untuk kita buat visa ni dekat Pakistan kot. Dah banyak kali dah kami cuba visa China ni. Bermula daripada Malaysia, Nepal, India. 3 kali lah kami apply. Tak semua kedutaan China, semua tak lepas. Masa tu saya cakap dengan Adilah, tak apa, kita ambil pasport ni, kita buat dekat Pakistan. Mungkin rezeki kita dekat Pakistan nanti. Kalau tak, kita skip je lah China ni. Kita naik je lah flight. Dan masa tu kami pun balik ke hotel. Dan Adilah kata sebelum kita masuk ke Pakistan, why not kita pergi dulu kat kedutaan Malaysia di New Delhi ni untuk kita say goodbye, untuk kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Dan masa tu saya pun telefonlah Encik Adnan, wakil kepada kedutaan Malaysia dekat New Delhi ni. Dan mereka pun mengalu-alukan kedatangan kami pada waktu tu. Dan pada waktu tu kami terus check out. Masa tu hujan selebat-lebatnya, tapi kami redah je lah kan. Sampailah kat kedutaan dan kami berjumpa dengan Encik Adnan. Dan staff lain semua tengah busy, kami tak sempat jumpa. Dan kami bersalaman dan kami pun singgah dekat pejabat pos untuk kami postkan postcard-postcard yang ditempah. Dan selepas tu kami terus pergi ke train station untuk beli tiket sampailah ke border Pakistan. Masa tu kami sampai di train station pada pukul 9 malam dan saya minta Adilah untuk jagakan basikal sementara saya pergi cari tiket untuk pergi ke border Pakistan. Dan saya harap dapatlah tiket pada malam tu supaya kami dapat tidur kat dalam train. Bangun pagi kami dah sampai ke border Pakistan. Dia punya station dia luas gila. Dia ada 16 landasan kereta api. So sangat besar kawasan tu. Dan saya carilah sekeliling mana tempat beli tiket. Dan rupa-rupanya tempat beli tiket orang tempatan dengan foreigner berbeza. Kaunter dia tu pun dekat bilik yang berbeza. So saya tanyalah orang sekeliling, bila kita ni bersembang dengan orang tempatan ni, dia bukan makin membantu, kadang-kadang tu makin sesat. Dan menyebabkan saya pun bertambah sesat. 3 jam juga saya munam-mandi dekat train station ni untuk selesaikan nak beli tiket ni dekat mana. Dan akhirnya saya berjumpalah tempat membeli tiket. Saya dapat tiket untuk 10 pagi esok. Bila dah dapat tiket tu, saya pun kembali dekat Adilah. Masa tu daripada pukul 9 sampai pukul 12:30 malam baru selesai. Dan masa tu Adilah dah penat sangat dah. Saya cakap kita check in hotel lah dekat-dekat sini supaya esok bangun pagi kita boleh check out awal dan kita terus naik train lah pada pukul 10 pagi. Kami pun check in dekat hotel yang berdekatan. Dan pada keesokan harinya kami check out dalam pukul 9 sebab train kami adalah pada pukul 10. So kami terus bergegas pergi ke train station dan saya minta Adilah untuk terus pergi ke landasan untuk menunggu kereta api. Dan pada waktu tu kami punya beg sangat banyak, ada lebih kurang 10 beg yang dia punya berat lebih kurang 100 lebih kilo. Dan masa tu saya tak mampu nak angkat semua dan ada pekerja dekat situ yang nak bantu angkat lah. So masa tu dia angkat dan selepas habis selesai semua, dia charge kami sangat mahal. Dan masa tu saya marah.
kenapa cas mahal gila padahal nak cross beberapa stesen je. Dan masa tu saya cakap dalam bahasa Melayu, dia cakap dalam bahasa India, memang tak faham. Lelah saya redor je lah, tak apalah, orang pun dah angkat dah kan, so bayar je lah. Lepas ni aku takkan bayar lagi lah, biarlah aku angkat sendiri. Dan selepas tu Adilah pun tunggulah dekat stesen tu, dan saya pun teruslah pergi hantar basikal ni dekat tempat parcel. Nak hantar tempat parcel pun tak tahu dekat mana. Masa tu tanya orang semua, dan rupa-rupanya daripada stesen yang tempat kita duduk tu ada 16 stesen yang kena cross, kena naik je jantas. So tempat tu memang jauh, dan saya pun tolak lah sampai kat tempat parcel. Bila sampai je kat tempat parcel tu, ramai gila manusia dekat situ yang tengah beratur untuk masukkan parcel. Dan masa tu saya tanyalah kat orang sekeliling, macam mana nak masukkan parcel ni, diorang suruh beratur. Dan saya pun beratur lah, beratur punya beratur. Masa tu tinggal setengah jam je lagi train nak sampai. Dan bila saya tengah beratur tu, sampailah pukul 10, saya masih lagi tengah beratur. Saya cakap masa tu, ni memang terlepas dah train ni kan. Kebetulan nak jadikan cerita, saya tak boleh nak telefon Adilah. Mungkin handphone dia mati, dia pun tak boleh nak telefon saya. So saya tak boleh nak berlari pergi ke sana. So saya kena selesaikan juga puzzle ni. Sejam saya beratur dekat situ, tiba-tiba ada seorang pegawai datang. Dan dia tengok mungkin muka saya berbeza kot, dia tanya nak check in ke. Saya cakap ah, nak check in. Dia kata kenapa tak beratur dekat counter foreigner, dekat situ kosong babe. Dekat counter foreigner tu kosong. Kenapa tak ada orang beritahu? Kami dah terlepas train dah. Saya pun teruslah pergi ke kaunter tu, dan pegawai tu cakap minta maaf, train dah terlepas, kau kena beli tiket baru. Ya Allah, masa tu punyalah stres. Ya Allah, memang masa tu rasa macam nak nangis, rasa macam nak marah, rasa macam nak mengamuk. Masa tu memang stres gila. Masa tu saya cakap, kalau aku marah sekarang, kalau aku mengamuk sekarang ni, tak selesai masalah ni. Tak apa, saya tekad untuk pergi beli tiket yang baru. Dan masa tu saya fikir, apa yang ustazah rasa sekarang ni kan, sebab train dah terlepas kat depan mata dia. Waktu dalam keadaan saya pula tak ada dekat sisi dia. Dan waktu tu saya pun berlari pergi ke kaunter tiket untuk beli tiket baru. Dan bila sampai je kat kaunter tiket, pegawai tiket tu kata train untuk ke Amritsar tak ada hari ini. Train ke Amritsar hari ini hanya train gerabak sahaja yang membawa barang-barang. Train untuk penumpang tak ada. Yang ada hanyalah esok ataupun hari ini boleh pergi ke satu stesen, nama dia Hazrat Nizamuddin. Sampai dekat situ barulah ambil tiket terus ke Amritsar. Dan masa tu saya cakap tak apalah, itu je yang ada, saya belilah tiket tu. Dan dah selesai beli tiket tu, saya pergi balik ke kaunter parcel untuk hantar basikal dulu. Sebab basikal ni dia punya gerabak dengan train adalah gerabak yang berbeza. Dan selepas selesai semua kat parcel tu, masa tu dah pukul 11 pagi. Dan masa tu saya pun barulah jumpa dengan Adilah. Masa tu Adilah bila nampak saya je, dia terus menangis. Masa tu dia dah mula rasa stres, dia mula rasa tension dan macam-macam lah. Dia tanya, abang pergi mana? Kenapa waktu train ni datang abang tak ada? Dan semua dah terlepas. Waktu train ni terlepas, sayang nangis tau masa tu. Masa tu tak tahu nak cakap apa, telefon pun tak boleh, ayang tak tahu abang dekat mana. Dan masa tu saya biar je Adilah bercakap, saya senyap je. Sebab kita masing-masing tengah dalam stres, dia pun tak faham apa yang saya lalui, dan saya pun tak faham perasaan dia pada waktu tu. Saya senyap je sampai dia dah reda. Masa tu saya cakap, yang ayang pergi cari makan lah, sebab kami belum sarapan lagi pada waktu tu. Dan takpelah, abang jaga kejap beg ni. Dan masa tu Adilah pun pergilah cari sarapan, dan kami sarapan bersama-sama. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, yang abang beli tiket untuk pergi ke Hazrat Nizamuddin, sebab tiket dah tak ada dah untuk hari ni, hanya parcel sahaja yang boleh sampai ke sana, ke Amritsar. So kita nak kena pergi ke Hazrat Nizamuddin. Masa tu Adilah tak cakap apa, dia angguk je. Nak tak nak dia kena ikut. Dan apa yang sebenarnya yang membebankan kami adalah sebenarnya beg tu sendiri. Nak kena kulu kilir, itu yang penat sangat tu. So masa tu kami teruslah naik kereta api pergi ke Hazrat Nizamuddin. Thank you.
Dan masa tu memang dah penat sangat. Dan apa yang berlaku, kami dua-dua dah tertidur, kami terlepas stesen Hazrat Nizamuddin ni. Dan bila dah sedar, kami terus turun dan kami beli tiket baru untuk patah balik ke Hazrat Nizamuddin ni. Dan masa tu kami senyap je sebab kami tak nak bersuara. Bila bersuara memang akan jadi gaduh lah. Masa tu Adila pun ikut je. Saya cakap tak apa, ayah rehat dia. Lepas angkat satu barang, dia duduk satu tempat, saya lah yang angkat. Ambil satu beg, bawa kat situ, ambil satu beg. Memang penat sangat pada waktu tu. Dan alhamdulillah dapat tiket baru untuk patah balik ke Hazrat Nizamuddin. Dan sampai je ke Hazrat Nizamuddin, saya terus cari tiket pergi ke Amritsar. Dan pada waktu tu kami sampai ke Hazrat Nizamuddin pada pukul 10 malam. Dan dia kata tiket yang paling awal adalah pukul 6 pagi esok. Dan kami terpaksa bermalam dekat stesen kereta api Hazrat Nizamuddin ni. Dan masa tu saya cakap Adilah, tak apa, yang tidur biar abang yang berjaga. Sebab salah seorang kena berjaga, tak boleh dua-dua orang tidur. Sebab kita tengah menjaga beg dan kita berada dekat kawasan orang kan. So tak apa, Adilah tidur, saya berjaga sekejap. Dan bila dalam selepas 3-4 jam, saya pula yang tidur dan Adilah pula berjaga sampailah pagi. Dan masa tu pukul 6, rupa-rupanya trace delay lagi. Pukul 7 baru sampai. Dan waktu pukul 7 sampai, barulah kami masukkan barang kami dan kami pun masuklah ke dalam train tu. Dan kami sambung tidur kat dalam train tu dan berharap esok janganlah terlajak. Dalam 7 jam jugalah kami berada dalam train tu, sampailah ke Amritsar. Alhamdulillah, syukur. Masa sampai ke Amritsar, saya terus pergi ke parcel dan tanya berkenaan dengan basikal kami. Dan dia kata basikal kami tak sampai lagi, mungkin esok baru sampai. Apalah, kami ambil satu beca dan minta dia tunjukkan satu homestay dekat situ untuk kami berehat sementara basikal kami sampai. Pada keesokan harinya, saya terus pergi ke train station dan basikal kami sampai. Alhamdulillah, memang sangat lega bila nampak basikal tu sampai tu, rasa macam nak menangis tu. Dan alhamdulillah, kami pun cut back dekat basikal dan kami dah bersedia untuk masuk ke Pakistan. Masya Allah, tabarakallah, nak masuk Pakistan lah. Kita dah berada dekat negara Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, negara yang ke-6. Okay, insyaAllah saya akan sambung kisah dekat Pakistan pada episod yang akan datang. Sedikit renungan dan hikmah daripada saya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam Al-Quran, semua manusia rugi kecuali dua golongan, iaitu orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan orang yang berpesan-pesan kepada kesabaran. So maka bersabarlah supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak rugi. Baik, sehingga di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.